Dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kandang Jawa. Untuk kali ini saya akan kasih makan. Ini dia. Ini hasil parutan kempru ya. Nah, seperti ini. Ini parutan kempru yang sudah diparut. Yang diparut pakai parutan wortel seperti itu ya. Ini mentah ya. Mentah. Enggak dikupas ya. Ada yang bertanya dikupas enggak Pak? Enggak usah. Jadi sama kulit-kulitnya seperti ini. Kalau mau dikupas ya enggak apa-apa. Nah, ini ada sisa-sisa nasi bekas. Nah, seperti itu. Tambahkan lagi konsentrat. Konsentrat kurang lebih ini setengah kilo ya. Setengah kilo. Untuk kemprunya sendiri ini tadi sekitar 3 kilo ya. Untuk kapasitas 20 ekor. Tambahkan lagi ini konsentrat pedaging ya, konsentrat pedaging jangan banyak-banyak, satu genggam saja seperti ini konsentrat pedagingnya, dua genggam boleh ya. Konsentrat konsentrat daging harganya 13.000. Konsentrat daging terus polar dan kempru, jadi cuma tiga macam aja ya, tiga macam. Jika ada dedak, tambahkan dedak. Tambahkan dedak sedikit saja dedaknya ya. Nah, sedikit saja dedaknya. Seperti ini. Kita aduk. Jadi, komponennya ini, komposisinya kempru, polar, konsentrat pedaging, dan dedak. Ini pakan alternatif. Jadi, di antara pakan ini yang paling dominan adalah kemprunya ya. Ini kemprunya banyak sekali dibandingkan dengan ketiga bahan tadi, konsentrat, dedak, dan polar. Jadi tanpa menggunakan tales atau kempru, maka kita akan boros sekali ya. Jika seperti ini maka akan menghemat. Nah, seperti ini udah membal-membal ya. Nah, seperti ini jika sudah tercampur ya, jika sudah tercampur dengan ketiga bahan tadi ya. Tambahkan kalau ada pur secukupnya saja ya, buat aroma saja. Buat aroma saja. Nah, ini pur 511 ya, buat aroma saja. Gitu. Kita aduk kembali, nggak usah dikasih air ya, nggak usah dikasih air. Itu udah pada nggak sabar tuh. Ini makan sore ya. Nah, pagi tadi jam 8 udah dikasih makan. Ini sore sekitar jam 4. Nah, nanti malam lagi ya, tetap 3 kali ya, malam sekali. Tentunya beda kandang, beda cara ya. Cara pemberian pakannya beda-beda ya. Beda-beda tidak masalah. Nah, seperti ini diratakan seperti ini. Yang pada memal-memal ini diratakan lah. Ini dijemur juga bagus ya. Dijemur bagus. Ada yang bertanya kemarin gatel nggak itu, Bang? Enggak ya, enggak gatel ya. Ini enggak gatel. Karena udah biasa ya. Awal-awalnya iya, tapi nanti langsung buru-buru cuci tangan. Oke, sudah teraduk rata. Yuk kita sajikan. Ayo makan yuk, sini yuk. Diratakan. Nanti ini lama-lama habis ya. Lama-lama habis.
seperti itu. Ini nanti lama-lama habis. Lama-lama habis. Karena ini belum lapar banget ya. Belum lapar banget. Dan tadi juga udah pada ngemil. Nanti lama-lama habis. Oke. Dan ini review kandang. Kebetulan ini habis hujan. Habis hujan. Oh tuh ini nakal ini ya. Ini nakal udah di sini aja. Udah. Ya, jadi satu aja. Nakal lagi sih. Ya itulah tadi untuk pemberian pakan sore hari ini bersama kandang Java dan Java Flower Farm. Nah ini ada Mindi-Mindi, ini Mindi-Mindi jumbo umur 4 hari. Dan ini ada Mintri Black Dragon. Ada Mintri Black Dragon, ini variasi ya, ada yang udah seminggu, ada yang baru 4 hari. Oke, dan kami juga akan mereview masih tentang kandang ya. Tentang kandang, tadi cara pola pakan kami menggunakan pakan alternatif sudah. Dan ini kandang, kandang kami ini kandang reot. Kandang asal goblek, tapi insya Allah ini tepat ya, tepat. Nah, karena tentunya lain beternak, lain peternak, tentunya caranya berbeda-beda. Caranya berbeda-beda. Nah, di sini ini cara kami. Di sini kami kasih lahan sedikit untuk bermain. Seperti ini ya, untuk bermain-main di sini. Namun nanti pada saat malam dia akan tidur masuk ke dalam sini. Apalagi lagi musim penghujan, nanti dia masuk ke sini. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah itulah yang tadi saya bilang, kandang itu tidak perlu harus yang mahal. Namun apalagi bagus ya. Tapi kalau bisa yang mahal yang bagus. Nah kalau saya tidak, saya buat kandang sederhana saja. Itu halaman depan rumah saya. Itu tempat nyantai-nyantainya. Tempat nyantai-nyantai ini adalah halamannya, tempat endok-endok bermain. Nah, itu kandangnya. Itu kandangnya. Itu ada yang nakal itu satu ya. Kanibal itu, jumbo satu tuh kanibal tuh, makanin bulu tuh. Makanin bulu. Kasihan ya. Padahal makanan ada. Nah. Nanti kalau malam dia pada tidur di situ. Oke. Nah, seperti ini. Oh iya, kami juga mereview untuk jumbo-jumbo yang sedang bertelur. Masih ada 2 paket ya. Ini yang remaja-remaja ini insya Allah besok packing ke Jogja. Ke Jogja. Dan ini yang sedang bertelur. Ini yang sedang bertelur untuk pejantannya. Itu. Itu pejantannya. Sama ini ya. Sama ini nih. Sama ini pejantannya nih. Jadi 4 betina, 1 pejantan. 4 betina, 1 pejantan. Nah itu salah satu betinanya. Ini yang sedang pada bertelur ya. Nah ini. Jadi teman-teman tidak perlu waktu lama-lama lagi untuk mendapatkan entok yang sedang bertelur. Nanti ada nomor WA yang bisa dihubungi di kandang Java dan Java Flower Farm. Mungkin itu saja kami review untuk sore hari ini. Kami telah memberikan pakan. Ada juga untuk dragon blacknya ya, dragon kelawunya juga ada. Itu yang mau dragon kelawu, ada pejantan-pejantan ya, silahkan. Ini juga ada bondol milenialnya, bondol milenial yang betinanya, mana betinanya itu, betinanya ya yang bondol milenial. Oke, mungkin itu saja. Bagi yang berminat dengan jumbo-jumbo yang sedang bertelur, ada 2 paket, silahkan. Kami juga ready yang remaja-remaja menjelang bertelur seperti ini. Harganya beda tipis ya. Harganya beda tipis yang remaja mau bertelur sama yang sudah bertelur seperti ini. Oke, dari Kota Malang, Kandang Java mengucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.